sekarang kita mau siap-siap mau pergi ke tempat yaitu Lake Tahoe, right baby? We're gonna yep, drive. 7 hours, 7.5 to Lake Tahoe. Bye bye Vegas. Yeah. Thanks for the $40 and the nice dinner. Thank you for the $40. Okay, so see you for my next video. We're gonna explore about Lake Tahoe. So goodbye Las Vegas. Bye bye. Oke guys, sekarang kita akan melanjutkan yaitu perjalanan yaitu dari Las Vegas ke Lake Tahoe. Nah, perjalanan ini bakalan kita tempuh yaitu selama 7 sampai 7,5 jam guys. Nah, kalian nanti aku ajak jalan-jalan dulu ya guys. Del Valle. So, jadi di area sini ini paling panas di Amerika guys, kalau pas waktu musim panas ya. Can get up to 130 degrees. Oke guys, jadi itu di Death Valley ini adalah tempat yang itu paling panas banget ya itu di United States, yaitu kalau pas waktu itu musim panas. Jadi kalian bisa bayangkan karena ini adalah tempat yang paling panas kalau dibandingkan di tempat lainnya yaitu di United States. Jadi nggak bisa bayangkan ya, pasti panas banget guys. That's so pretty. Oh, I love that area with the palm tree everywhere. Nah, di sini di Death Valley ini itu banyak yaitu tempat kayak semacam Willy Fun area, yaitu kayak little town, tapi kalau dilihat dari itu banyak-banyak itu toko-toko di pinggir jalan yang itu yang kayak itu tua banget ya, jadinya kind of really old town.
Hey guys, kita lagi berhenti yaitu sejenak dari mobil. Masih perjalanannya masih itu berapa jam ke Lake Tahoe. Nah, sekarang sama suami kita berhenti sebentar hirup udara segar di sini karena pemandangannya sangat indah. Right baby, we stop a little bit. Spare cash. Yeah. Saya juga baru bangun juga di mobil. Nah, ini saya akan ajak lihat pemandangannya, itu sangat indah banget guys tuh. Di belakang itu salju. Nah, makanya ini sangat dingin banget. Ya, yuk aku ajak lihat tuh ada sungai kecil guys tuh. Bagus banget guys. Ooh, that beautiful. Beautiful water. So pretty, right? Wow, look at this, guys. Kita mau masuk mobil lagi, guys. Meneruskan perjalanan. Karena masih ada beberapa jam. Oh my gosh. Capek banget, guys, tapi it's really fun. Hey, where are you? What? I thought, where are you? Go, you ready to drive another couple hours? No, only hour and 15 minutes or something like that. Yeah, but it's still more than that, probably when it's like a little bit traffic. Okay guys, kita lanjutkan perjalanannya lagi. Kalau nggak salah itu 1 jam lebih. Mudah-mudahan nggak sampai traffic, okay? Karena kita ini udah berada di ketinggian. Nah, ini adalah di atas mountain ya, makanya itu banyak snow banget. Nah, ini Lake Tahoe ini yang bakalan kita kunjungi, yaitu semuanya itu lagi musim dingin banget, jadi bakalan banyak salju nanti di sana. So, ikutin terus guys. Check the mic and make sure it sound right, boys. Jadi sebelah sana California. Jadi ini yang jalan yang sini ke sini sana itu Nevada. Yeah, bye-bye, Nevada. Nah, jadi kita California. Udah memasuki California sekarang. California again. Ya, jadi yang daerah sini ini semua hotel, guys. Nah, yang sebelah sana tadi
itu udah banyak kasino, jadi kita harus ke sana. Wah, look at that. Yeah, we arrived. Marriott Timber Lodge. Marriott Timber Lodge. See that? Yep. This one has the lift, baby, to take you skiing. Okay guys, akhirnya finally kita udah arrive, yaitu di Lake Tahoe. Alhamdulillah kita selamat di Oke guys, habis kalian aku ajak tuh sebentar tentang kamar kita. Habis itu kalian aku ajak jalan-jalan keluar guys. Jadi ini adalah suasana itu di hotel Marriott Lake Tahoe. Biarpun dalam keadaan COVID-19, itu kolam renang masih tetap buka ya guys. So in the morning, everyone's going up and then they're going down. Everyone's going up. They go way to the top and then they get thrown on the back. It's pretty cool. So you're gonna stay awake. We'll be right back.
Volta. And laugh heartily and quickly. For a small fee, Zoltar will tell you more of his secrets, and wisdom is priceless. Read it. There's a fish on the back. On the back. Can't hear you. Long line. I'm going skiing on a mountain.
lampu selama 8 jam dari Lake Tahoe, tapi kebetulan kita suka drive-nya itu separuh-separuh, jadi kita drive separuh 8 jam, separuhnya jadi 4 jam atau 5 jam ya ibaratnya. Kita stop, habis itu kita nginap lagi di tempat yang agak deketan, jadi habis itu besoknya kita lanjutkan perjalanan lagi karena besok aku harus kerja, bersama suami juga harus kerja, jadinya kita bagi waktunya biar enggak. Nah, ini ceritanya orang-orang yang tadi yang kelihatan pada antri di bawah hotel aku. Nah, ini mereka pada antri mau naik gondola, guys. Nah, ini bakalan nanti ini kereta gantung bakalan bawa mereka tuh ke mountain yang paling atas untuk main ski. Tadi kita lihat daerah itu orang pada antri, mereka pada antri. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan di area sini sedikit. Habis itu nanti kita pergi meninggalkan hotel. Kita menuju ke tempat. Jadi kalau kalian mau kesini, oke guys, sekarang kita barusan check out dari Hotel Marriott. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan sebentar di lake area. Habis itu kita mau jalan ke Chico. Oke guys, sekarang kita mau jalan ke Lake Tahoe. Bisa lihat pemandangannya bagus banget guys. Hey babe. Baby. Jadi di mana-mana ini salju ya guys, karena kebetulan musim dingin. Thank you.
Oke guys, sekarang kita mau ajak kalian yaitu jalan-jalan ke Salt Lake Tahoe. Nah di sini Salt Lake Tahoe ini pas waktu musim panas nih guys, di sini ini super ramai banget. Jadi semua orang ini pada party di sini karena ini lake ini sangat bagus banget kalau kalian bisa lihat di sini. Nah itu di pinggirnya lake itu semua pada orang itu renang, just enjoy itu pas waktu sama dan banyak itu kayak semacam perahu-perahu itu diparkir di sini. Nah itu juga ada turnya juga guys, jadi kalian bisa diajak itu kelilingi ini oleh jadi pas waktu musim panas. Nah kayaknya super fun banget guys. Here, throw it to me. Or is it too sharp? No, 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 sharp. Oh, no. I made it. Wow, they're huge, bigger than your head.